Hey, assalamualaikum guys. Welcome back to Vlog Slumber Fauna Photography di segmen Kitchen Fauna. So, okay, hari ini kita masih berpuasa dan hari ini masih kita berada dalam arahan PKP. Okay guys, tak lupa juga siapa yang masih baru dengan YouTube channel ni, korang jangan lupa subscribe, like, share and comment dan juga jangan lupa follow IG aku, Facebook aku, okay? Jangan lupa guys. Dua dah resepi, satu tahu bergedil goreng and then Maggi goreng. Okay, so special sikit, aku nak masak dengan mak aku, resepi mak aku. So hari ni kita orang nak buat apa ni? Jemput nasi. Cucuk nasi. So aku tengok dekat YouTube ramai yang buat tapi cara dia orang lain. So aku tengok cara mak aku buat ni. So aku macam nak share lah resepi mak aku ni. Kita boleh tengok bahan-bahan apa yang kita perlukan untuk buat cucuk nasi, jemput nasi. Okay guys, stay tune. Let's check this out for my recipe cucuk nasi gemuk. Bye. Bawang Holland. Garam secukup rasa. Daun bawang dihiris halus. Ikan bilis. Tepung gandum. Bahan yang paling penting, semangkuk besar nasi putih. Okay guys, sekarang ni kita ada kat belakang dapur aku. So hari ni aku cakap aku nak masak dengan mak aku jadi pembantu hari ni. So, Mama! Sini! Haa, ni mak saya. Hai, jadi mak saya. Okay, hari ni mak saya akan tolong saya buat jemput nasi gemuk. So, stay tune. Bye-bye, Mama. Bye! Okay guys, okay first kita nak masukkan apa, Mama? Masukkan nasi dalam blender ni. Kita masukkan okay. Semua. Next, kita masukkan apa ni, Ma? Bawang Holland. Kita masukkan dalam blender ni semua. Kita masukkan apa ni? Ikan bilis. Okay, ikan bilis. Masukkan air. Okay, air. Kita masukkan sikit bahan-bahan dalam ni untuk kita blend. Okay, Ma? Blend, Ma? Okay, Mak aku akan blend. Okay, kita blendkan semua sehingga dia apa, Ma? Sehingga dia apa? Hancur. Okay, sehingga semua bahan ni hancur. Dah hancur, kita blend. Cuba buka awak atas. Okey, dia hancur. Dia macam bubur ni. Okey, lepas tu kita letak dalam mangkuk kaca je. Okay. Kita bagi nampak lagi. Okey guys, jom kita masuk dapur. Kita nak letak bahan yang telah kita apa ni? Kita blend tadi. Okey. Mak aku akan letak. Okey mak, letak. Letak ya semua. Okey. Dia jadi macam ni lepas kita blend untuk kita buat jemput nasi gemuk. Okay, dia jadi hancur macam ni. Kita ambil semua yang ada dalam blend tadi yang membazir. Kita masukkan semua dalam mangkuk kaca ni. Okay, Ma, lepas ni nak buat apa, Ma? Nak masukkan daun bawang dengan garam. Daun bawang ke daun bawang? Masukkan apa, Ma? Gandum sikit. Okey, kalau sedikit je gandum. Sedikit, agak-agak melekat. Okey, kita gaul dia sehingga sebati. Lepas tu sambil tu kita masukkan daun bawang. Okey, semua daun bawang kita yang kita hiris kecil-kecil tadi. Lepas tu sedikit garam secukup rasa. Okey, mau masukkan. Gaul sehingga rata jadi macam ni. Nampak macam menarik resepi mak aku ni hari ni. Simple je resepi. So hari ni aku tak masak, so mak aku masak. Resepi mudah. Dah rata untuk buat jemput nasi ni. Okay, lepas ni kita akan goreng terus lah dekat atas dapur. So jom kita ke dapur untuk kita masak. Let's go. Okay guys, kita akan teruskan. Kita panas kuali kita dengan minyak dulu. Minyak aku dah isi dalam ni. So kita panaskan dulu minyak. Nanti baru boleh goreng.
Okey, jap aku nak try dia panas tak lagi minyak ni. Dia dah membuih-buih nampaknya kat situ. So bolehlah kita goreng jemput nasi gemuk kita ni. Kita masukkan adunan ni. Okey, kita guna sudu je nak buat bulat-bulat. Comel-comel untuk jemput nasi kita. So mak aku buat. Mak aku pandai sikit, aku tak kreatif. So kita masukkan dalam kuali. Tentu sebiji sebiji kita buat. Okey, senang je. Orang bujang boleh buat benda ni. Masukkan je. Okey, kita goreng sehingga dia garing-garing. Sekejap lagi kita boleh pusing dia. Ni belum lagi sebab baru letak. So nampak kan? Dia jadi macam ni lah jemput nasi tu. Dekatkan sikit. Kita tengok. Ni tak masak lagi. Nampak tak dia dah kekuning-kuning-kuningan di situ. Goreng sampai masak guys. Sedap ni ya Allah untuk berbuka. Dah nak masak. So kita boleh angkat. Kita masukkan dalam bakul dulu. Dulu mak aku kata angkat. Ya Allah mama jatuh mama. Kan dah siap guys. Sedap ya Allah ya Rabbi. Okay guys, itu saja hari ini resepi dengan mak aku. Mak angkat, mak jemput mama. Jemput nasi gemuk. Ha tu dia jemput nasi. Okay mak, cakap jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Subscribe. Like. Like. Share. Share. And comment. And comment. Okay itu saja guys. Bye. Assalamualaikum.